Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bonek dan bonita yang selalu setia mendukung tim Persebaya Surabaya. Berita kali ini mengenai harga David da Silva dan makan Konate. Harga David da Silva di Transfermarkt mengalami penurunan. Terbaru, harga David da Silva yang berstatus bebas transfer itu mencapai 3,4 miliar rupiah. Jumlah itu tentu berbeda saat David da Silva bermain di tim Persebaya Surabaya. Nilai pasar David da Silva pernah mencapai harga tertinggi di angka 5,2 miliar rupiah. Demikian juga dengan harga makan Konate. Harga pasaran mantan pemain Persib Bandung, Arema FC dan tim Persebaya Surabaya ini cenderung turun nilainya di pasaran. Makan Konate kini memiliki harga pasaran 5,2 miliar rupiah. Harga ini turun dibandingkan sebelum dia hijrah ke Malaysia. Harga makan Konate pernah mencapai 8,2 miliar rupiah. Itulah informasi mengenai harga David da Silva dan makan Konate. Salam satu nyali, Wani.